Ampun. Ini yang daerah ini kayaknya yang itu teman-teman. Yang ada daerah rasminya kalau salah ini. Coba kita sendirikan dulu ya. Jantan kayak itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ah, ini cuaca sangat cerah lur. Saya datang lagi ke ini ya, ke KI8 bro. Ke KI8 ada datang juga ini teman-teman. Ini ada PAUD dari teman kita. Itu PAUD yang cukup aneh-aneh teman-teman. PAUD silangan yang cukup aneh-aneh. Kita coba tanya sama masnya. Ada kalau nggak salah sekitar 25 sampai 25 atau 20 sampai 25 ekor. Saya coba tanya sama masnya ya. Lo mas, assalamualaikum mas. Punya aku udah datang belum mas? Ampun mas. Udah, yang mana? Kita coba kita lihat ya. Ada, coba lihat. Oh, nih. Oh, dua keranjang ya mas ya? Oh, ada dua keranjang lho. Oh, nih. Perbongkokan, oke. Silangan aneh-aneh lur. Oh, F2 BB ada. Rasmi Gibo ada, pokoknya ini komplit, ada SF lokal juga banyak teman-teman ya. Mewah ini. Wah, keren lur. Ini kita unboxing teman-teman ya, kita coba lihat kita unboxing seperti apa burungnya, terus nonton videonya, jangan kemana-mana, langsung kita bawa pulang. Mas, thank you ya, kita bawa pulang ya. Oke, assalamualaikum, lanjut ke rumah ya lur ya. Alhamdulillah lur, sampai juga kiriman dari saudara kita lur. Ini ada sekitar 15 sampai 20 kurang lebih ya, kurang lebih. Ini silangan ada Rasmi sama FGBU, F2 BB, ada YSSF, ada macam-macam banyak lur itu. Ada hybridan, apa crossbreedan, ada apa namanya silangan-silangan darah yang susah-susah gitu lur. Insya Allah barangnya mewah tuh. Langsung kita hajar ya bro ya. Kita hajar kayak apa barangnya biar teman-teman pada nggak penasaran lur. Yang ini dulu ya teman-teman ya, kita coba ambil yang ini dulu teman-teman. Halo, nah ini yang pertama bro, pertama langsung kita hajar aja teman-teman ini. Kita hajar. Ini ada SF lokal juga teman-teman, ada SF juga, ada banyak ini teman-teman pokoknya ini. Kita coba. Langsung kita hajar aja ya teman-teman ya. Tak jadiin satu dulu. Ah, kita ambil ya coba ya. Ini campur-campur darahnya. Darahnya campur-campur. Ini yang darah. Ini kayaknya yang itu teman-teman. Yang ada darah rasminya kalau salah ini. Coba kita sendirikan dulu ya. Jantan kayak itu. Masih pada capek-capek bro. Ini F2 BB kalau nggak salah teman-teman ini. Nah ini F2 BB. F2 BB nya bagus-bagus bro. Visualnya kemarin tak lihat, mantap-mantap. Nanti kita coba lihat ya F2 BB. Jantan semua loh. Nah kalau ini tambahan teman-teman, ini betina ya, masukin aja betina AF. Ini, nah ini F2 BB juga kayaknya. Kita lihat ringnya. Oh ya, F2 BB teman-teman. F2 BB, penghijauan mewah-mewah bro. Penghijauan yang cukup mewah teman-teman. Nah ini yang ringan-ringan nih lur. Ini darah rumputan ringan-ringan nih. Ah, 300.000, bongkok-bongkok ini. Dan ribuan, pokoknya murah-murah aja lah.
Ada panda, tadi panda kalau nggak salah. Ini apa ini, nggak tahu. Oh, ini gibu kali apa kemarin lupa. Nih. Mewah ini. Penghijauan, hijau botol. Nah. Oke, lagi ini SFL lur. Nah, SFL ini. Mewah lur. Aku tak masukin aja ya. Jantan ini teman-teman ini SFL-nya. Dan lagi yang ini yang ringan-ringan juga. Ini yang 300-an nih. Nah, perbongkokan ringan. 300-an ya kan. Ada 4 ekor teman-teman yang ini juga nih. Ini kayaknya masuk yang 300-an teman-teman. Nah, ini. Nanti kita lihat di visualnya ya. Bagus-bagus lur, walaupun cuma harga ringan tapi visualnya tak kalah lho. Oh. Tapi kadang-kadang memang gitu teman-teman, yang murah itu malah kadang keluarnya bagus nanti. Ini yang 300-an. Nah, oke, satu lagi teman-teman. Ini yang ini kita coba yang ini ya. Oh, langsung kita ya, siar aja. Perbunan perijuan bro. Ini ada yang rasmi kali F1 gitu. Ada yang ini yang agak gede-gede nih lur, panjang-panjang ini lur. Itu darah rasminya juga nih. Panjang-panjang. Panjang bongkok wis pokoknya mengerikan lur ini. Ini dia buat darah panjang ya. Iya, tanah panjang. Ini malah udah dewasa ya teman-teman, ini sudah mutasi dah. Sudah selesai ini mau udah mutasinya sudah mau selesai ini. Panjang. Ini udah ada kalau nggak salah yang mutasi sudah mau selesai itu ada 4 ekor teman-teman. Sih semua. Yo, ini juga ada mutasi teman-teman ini. Nah, mutasinya udah bagus kan. Ini kalau buat pejantan nih juga ini bagus lur. Buat pejantan. Yang penting tuh posturnya teman-teman, kalau kita main darah ruwetan ya. Jangan mikir warna. Kalau saya, kalau kita main ruwetan, kita main hybrid itu, crossbreed hybrid itu pokoknya ya kita main postur, jangan sirik di warna ya. Sirikan di warna, entah warna apa ini betina. Yang penting kita lihat visual bagus, entah warnanya apa, nanti kan kita tinggal hilangin aja. Betina hilangin yang warna cerah gitu aja. Yang penting posturnya masuk dulu. Udah mutasi nih teman-teman ini. Udah bagus nih. Ya kan? Udah mutasi. Hijaunya yang tadi panjang lu ternyata nih. Panjang ternyata. Wah, penghijauan bro ini bro. Mari ini bro. Penghijauan mengerikan ini bro. Udah mutasi semua bro ini bro. Jalan semua ini. Udah dewasa ya, tinggal ngerawat, gacorin dah. Buat perjalanan oke, buat nganu oke. Habis teman-teman, kita lihat visualnya ya. Nah, sudah masuk semua teman-teman ini. Pilih di panjang bro, bro. Ini rasmi BB kali FGBO ini teman-teman. Panjang-panjang. Nah, sama yang ini juga nih. Bon. Kalau yang panda ini, yang semi panda ini Melado GBSF kali AF lho. Oh, tuh. Ini yang murah-murah nih teman-teman nih. Ini yang 300-an nih. Nah, ini Melado kayak FGBO teman-teman ini. Ini dari 300 sampai nanti sekitar berapa ya ini ya? Ini ada GBSF-nya, mungkin sampai 1.200.000 teman-teman. Nah, ini FBB, F2BB, ini hijau-hijau nih. Oh, mewah-mewah lur. Yang kuning sebelah sana itu ada SF lokal sama itu teman-teman. Rasmi apa gitu lupa saya. Saya tak cek coba ya. Nah, ini FBB-nya. Oh,
F2BB, sorry, F2BB sama ini kalau nggak salah. Oh, ini GBBB kali BBSF itu. Ah, tuh penampakannya tuh keren, Lur. Yang ada dari rasminya keren, Bro. Ganteng. Nah, ini yang murah-murah, ini murah aja mewah kayak gini, Bro. Oh, 300.000, Bro, ini, Bro. Jantan semua ini. Ini Gibu SF, ya. Ini Gibu SF, teman-teman, ini. Ini agak lumayan karena silangannya langka, Lur, ini, Lur. Ini Gibu kali SF. Oh, silangannya agak langka jadi lumayan. Sebelahnya tuh kayaknya F2BB, teman-teman. 2BB. Nah, ini. Oh, yang itu panjang banget itu Rasmi BB kali FBB. Ini ruwet semua lho pokoknya ini lho. Ini full ruwet, full mumet ini. Ini kalau buat pejantan, insya Allah nanti jackpotnya lumayan-lumayan, teman-teman. Ini yang hijau-hijau ini nggak usah takut, nanti tinggal temuin yang cerah gitu aja sudah mewah, Bro. Ini, Bro. Oh, panjang-panjang kayak gini, Bro. Untuk harga ya dari 300.000 sampai bisa 1,2, teman-teman. Yang paling mahal paling yang selangan agak langka ya, Lur ya. Kayak gini, Bro, hijaunya, Bro. Panjangnya, Bro. Kayak rasmi nih, Bro. Padahal masih paut nih. Tuh. FGB-nya aja kayak gini. GB kali SF, sorry, GB kali SF. Lihat. Mewah, Bro. Nah, ini juga ringan, ini ringan juga teman-teman ini. Kayak F1 Gibu tapi bukan F1 Gibu ya. Ini Melado GBSF kali AF Gibu. Oh. Ini yang 300-an. Jantan semua, Lur. Oh. Yang kuning itu ada, pokoknya teman-teman bisa pilih aja lah sesuka hatinya. SFL itu yang melengkung itu. Kuning itu melengkung, sebelahnya itu ada F2 Gibu kalau enggak salah itu. F2 Gibu. Rasmi GB kali F2 mewah, Bro. Ini buat jackpotan yang ternak-ternak masuk ini, Bro. 300.000 ada, 500.000 ada. Macam-macam lah kok. Nanti japri aja ya, Lur ya. Oh, kali F2 ini. Ya kan? Nah, ini yang 300-an ini jantan semua ini 3 ekor kalau nggak salah. Yang riwik rajin, Lur. Tuh lah ini yang ketemu Rasmi nih. Ini bongkok parah nih. Nah, itu GBSF itu yang kuning itu ya. Panjang bongkok itu GBSF, GB kali SF loh. Nah, itu panjang-panjang kayak gitu loh, bisa lihat nih. Oh, tuh. Ya kan? Nah. Oh, enak-enak, Bro. Nah, nanti bisa jabri aja teman-teman ya. Untuk ukuran harga dari 300 sampai dengan 1,1 lebih lah. Gampang, nanti tergantung teman-teman milihnya yang mana aja. Ini untuk pejantan, jackpotan nanti bisa dicari. Yang setengah kopling juga ada. Setengah kopling ada. Aku punya setengah kopling yang silangan-silangan kayak gini, setengah kopling juga ada. Yang mau gacor, itu GBBB, BBSF. Yang ngawet bongkok itu. Nah, itu yang lagi makan itu GBBB, BBSF. Oke, nanti bisa selanjutnya lebih jelas, lebih detail teman-teman di screenshot aja. Tanya yang mana tak kasih video jelasnya. Ini kalau Om Biok ini kadang posternya nggak kelihatan loh ya. Nah. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.